Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jambi akan menggelar diklat jurnalistik terhadap puluhan wartawan yang bertugas di Provinsi Jambi. Diklat tersebut akan digelar Kamis besok di Hotel O2 Weston Cilutung, Kota Jambi. Sebelum melakukan pelatihan, Rabu siang PWI Jambi melakukan pembekalan terhadap para peserta. Dalam acara ini hadir Ketua PWI Provinsi Jambi M. Saman, Ketua Dewan Penasehat PWI Akam Mahmud, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jambi Busi Aprijal, Sekjen PWI Jambi Heri FR dan sejumlah petinggi PWI lainnya. Selain itu hadir pula puluhan calon anggota PWI muda yang akan mengikuti diklat tersebut. Ketua PWI Provinsi Jambi Saman mengatakan pelatihan jurnalistik tersebut akan dihadiri oleh Sekjen PWI Pusat dengan pemateri dari Dewan Pers. Materi yang akan dipaparkannya dalam pelatihan ini yaitu tentang kompetensi, etika, dan kesejahteraan jurnalis. Menurutnya, untuk menjadi wartawan yang profesional harus memiliki kompetensi dan etika. Untuk itu, dirinya mengajak semua wartawan di Jambi yang mempunyai media berbadan hukum yang jelas bisa bergabung bersama PWI. Ini adalah salah satu program kerja PWI Provinsi Jambi adalah berupa safari jurnalistik. Jadi kita bekerja sama dengan Dewan Pers, kita selenggarakan safari jurnalistik sebagai wahana untuk memberikan Wali Jambi mana ada mang gitu ya kegiatan ini kita menyelesaikan namun mengingat sebagian wartawan yang bekerja kita beri kesempatan ya bagi mereka yang ingin menjadi jadi non anggota PWI boleh tapi mereka harus Ashar Patanghangi, JEK TV melaporkan.